Abu Kamara menjaringkan gol pembukaan seawal minit ke-9, manakala Pedro Henrique menambah jaringan pada minit ke-73 dan minit ke-89 bagi memastikan Kuching City FC mara ke separuh akhir MFL Challenge Cup 2023 dengan agregat 4-0. Aidil berkata, kad merah diterima pemain pertahanan Kedah Muhammad Akmakne Zahir tidak dianggap sebagai penentu kepada kejayaan pasukannya dalam perlawanan itu. Ketua jurulatih Kuching City, Aidil Sharin Sahak, tidak menyangka berjaya menundukkan bekas kelabnya, Kedah Darul Aman Arcadia FC 3-0 di Stadium Darul Aman Alor-Setar kemarin sekali. Gus layak ke pusingan separuh akhir Piala Cabaran dengan agregat 0-4. Abu Kamara menjaringkan gol pembukaan seawal minit ke-9, manakala Pedro Henrique menambah jaringan pada minit ke-73 dan minit ke-89 bagi memastikan Kuching City FC mara ke separuh akhir MFL Challenge Cup 2023 dengan agregat 4-0.